cara membuatnya. Satu adalah kertas origami. Di situ keduanya pulpen. Nah, guys, kita akan membuat mamo yang simpel. Ini cara membuatnya, guys. Pertama, lipat. Ada garis. Kan ada garis itu. Kita lipat lagi. Habis kita lipat. Kita kan ada garisnya ini. Ini nih ada garisnya nih. Kan ini tengah-tengahnya. Habis itu kita ditekuk jadi empat bagian. Semuanya ditekuk kayak segitiga ya, kayak gini. Nah, semuanya, guys. Jangan sampai kesalahan ya. Nah, kan sudah sampai kayak gitu. Kita balik. Lihat, itu kan ada silangnya, tuh. Kita lipat. Kayak yang sebelumnya. Nah, habis itu kita lipat lagi. Nah, kan udah jadi kayak gini. Guys, tuh, lihat. Wonder Mama. Nah, kita lipat lagi kayak yang di awal tadinya. Tuh, tadi kayak gini tuh. Nah, kayak gini tuh. Semuanya ya, guys. Nah, lipat lagi semuanya. Jadi kayak gini ya, guys. Nah, tuh, lihat. Sudah jadi. Tinggal kita tulis. Abis itu tulisnya terserah mau apa namanya, hantu kayak apa boleh, terserah nih lu. Warna boleh, semuanya boleh. Abis itu kan udah dilipat bagian itu. Abis itu kita nulis. Nah, itu kan kuning merah. Nah, habis itu biru, hijau. Wah, hijau ternyata, guys. Itu kita tulis biru. Nah, guys, ini cara mainnya. Kita buka. Itu satu, ini dua, tiga, ini empat, lima, enam, sampai delapan ya, guys. Kali ini terserah mau tulis apa. Terserah ini mau tulis apa aja. Seperti HP baru. Baju. Baju udah menghantu. Menghantu. Menghantu ya, guys. Guys, Cuma sampai segitu ya, guys. Kita buat. Nah, lihat kan itu kita lipat, guys. Nah, itu kita mainin. Itu tangannya masuk ya. Guys. Nah,